sedia maklum. Ha, ni sebagai huraya dah. Sedia maklum bagi kita surah-surah. Ada beberapa surah yang dalam Quran ni mula dengan huruf, dia panggil huruf muqatta'ah. Huruf. So, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Ha, ni sudah pun maklum kepada kita sebagai sebut untuk beri peringatan kepada kita adanya sad, adanya qaf, adanya nun. Ada. Ha, ini surah-surah yang mula dengan so huruf. Hak mula dengan dua huruf sebagai misal Hamim, Yasin. Ha, gitulah. Itu sebagai misal. Hak tiga huruf Alif Lam Ra Alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masuk surah baru pula, iaitunya surah Sad dalam juzuk yang ke-23. Dalam pimpinan Ar-Rahman muka 985, kita baca mukaddimah surah Sad sebagai berikut. Surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 88 ayat. Dinamakan surah Sad kerana Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan huruf yang tersebut, yang dialah sahaja yang mengetahui maksudnya. Kandungi isi surah ini menegaskan soal tauhid, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quranul Karim yang diwahyikan kepadanya, serta kebenaran hari akhirat dan balasan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Hakikat ini dijelaskan berulang-ulang terutama dalam surah-surah Al-Quran yang diturunkan di Makkah untuk membasmi pemahaman syirik dan segala bentuknya. Setelah menerangkan telatah golongan yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak hujah-hujah mereka, Allah Ta'ala menegaskan bahawa jawatan Nabi itu ialah limpah kurnia yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan tidak ada sesiapa pun yang berkuasa menyekatnya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh golongan kafir yang menentangnya. Kerana kesudahannya, baginda akan berjaya mencapai kemenangan yang besar. Untuk memberi semangat kepada baginda, Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi-Nabi yang telah lalu, yang telah menerima berbagai-bagai ujian, tetapi mereka telah bersabar menghadapinya dengan tabah hati, dan akhirnya mereka telah berjaya. Dalam hal ini diceritakan secara khusus kisah Nabi Ayyub AS dan kesabarannya menghadapi berbagai-bagai ujian yang berat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan yang mereka menikmati pada hari akhirat kelak, dan keadaan orang-orang kufur, ingkar serta azab sengsara yang mereka deritai. Hakikat ini ditegaskan berulang-ulang supaya orang-orang yang beriman bertambah kuat imannya dan bertambah pula mengerjakan amal bakti, dan supaya orang-orang yang ingkar segera insaf dan bertaubat. Setelah menerangkan bahawa tujuan Al-Quranul Karim diturunkan ialah untuk dipahami kandungan ayat-ayatnya serta diamalkan, maka surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada golongan yang menentangnya bahawa ia tidak meminta kepada mereka sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran dan yang diwahyikan kepadanya, dan bahawa Al-Quran itu tidak lain melainkan peringatan bagi seluruh umat manusia, dan bahawa mereka akan mengetahui kebenaran perkara yang diterangkannya tidak lama lagi. Ini isi sebagai intisari kandungnya yang ada di dalam surah Sad. Sedia maklum. Ini sebagai huraya dah. Sedia maklum bagi kita surah-surah. Ada beberapa surah yang dalam Quran ni mula dengan huruf, dia panggil huruf muqatta'ah. Huruf. So, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Ini sudah pun maklum kepada kita sebagai sebut
untuk beri peringatan kepada kita adanya sad, adanya qaf, adanya nun. Ada. Ini surah-surah yang mula dengan sa huruf. Hak mula dengan dua huruf sebagai misal Hamim, Yasin. Ha, gitulah. Itu sebagai misal. Hak tiga huruf Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Ada juga hak empat huruf Alif Lam Mim Ra dan sebagainya. Hak banyaknya Kaf Ha Ya Ain Sad. Ada juga setengah-setengah surah Hamim, Ain, Sin, Qaf. Wallahu alam. Semua tidak ada tafsir huruf muqatta'ah. Nabi sendiri pun tak tafsir. Sahabat Nabi tak tanya. Kan ni pelik dah. Kalau dia kita zaman-zaman dah ni gua sana tanya. Kalau misal tadi Nabi dia ada, gua sana tanya Nabi-nabi. Apa setengah-setengah surah mula dengan huruf pasal Hamim, Yasin, Nun, Qaf, Sad. Maksud gapo tu? Tu heraya. Tapi sahabat Nabi sore pun tak tanya Nabi. Nabi pun tak wayak. Katanya maksud apa? Ni nak ayat katanya, beradab. Sahabat Nabi beradab dengan Nabi dan Nabi pun dia terima wahyu yang Allah Ta'ala tak wayak maksud. Maka serah kepada Allah. Inilah. Ketika Nabi menerima wahyu selama 22 tahun lebih. Quran tu hewak turun. Bermula daripada bulan Ramadan tahun yang Nabi umur 40 sehingga akhir ayat wallahu a'lam ni, hak ni ada khilaf di kalangan para ulama. Katanya ayat akhir sekali duduk dalam suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ni sebagai ayat akhir. Ada setengah riwayat katanya ayat di dalam suratul Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Apa pentingnya kita orang Islam kena pakak-pakak ngaji, baca, faham, reti, amal dan sebar Al-Quranul Karim mengikut qada masing-masing. Siapa yang pandai pasal baca Quran, dia tak pandai tafsir, dia tak pandai nak royak maksud. Ha, maka dia ngajar pasal baca. Ha, baca betul dengan huruf, dengan makhraj dia, dengan sifat huruf, hukum tajwid dan sebagainya. Ada juga setengah-setengah orang pergi kat pasal maksud ayat Quran. Royak nak sebar kepada orang, tapi baca maknanya dia tak ada nen di segi baca betul baca dak. Ngajar pasal ngajar tafsir dengan secara umum. Setengah-setengah orang lebih wah daripada tu lagi, bukan kecek saja, bahkan tulis. Nah, ambil daripada beberapa tafsir, tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Ha, tu. Bubuh sejarah yang berkaitan dengan ayat-ayat dan sebagainya, asbabun nuzul dan sebagainya. Ini maksud nak pergi kepada pahal Qur'an belakang. Hak pentingnya ada di dalam surah Sad ni, iaitunya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ayat ni nanti kita ngaji sikit lagi. Tujuan yang Allah Ta'ala waktu turun Qur'an iaitunya untuk nak jadi apa? Semua orang liyadabbaru ayati, supaya orang ramai, tiap-tiap orang Islam ni tadabbur, maksudnya perhati, baca molek, faham molek. Lepas tu waliyatadhakkara ulul albab, supaya orang yang mempunyai akal, fikiran dan hati dapat peringatan daripada Quran. Sebab tu Quran ni Allah Ta'ala buat turun supaya menjadi apa? Hudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, sebagai syifa. Syifa artinya sebagai penyembuh. Bukan penyembuh nyakit saja dak. Dan hak nak lebih pada tu lagi, iaitunya penyembuh cara hidup kita yang Allah sengaja wi Quran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Saya bagi 2-3 ayat dah untuk jadikan sebagai mukaddimah dan baca ayat-ayat pada hari ini. Surah Sad, surah yang ke-38 diturunkan di Makkah, adanya 88 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sad. Wal-Qur'ani dhidhikr. Sekarang tu ya, kita ambil seayat dah. Tengok kepada masa, masa ada sikit lagi. Sad. Baca dia kena klik kepada heja A hok awal. Kalau alif, alif lafa, alif. Nah, ba, bo, alif, hamzah. Bacanya ba, ta, fa, jim. Ha, tu baca lagu tu. Tu huruf yang seko-seko kita tengok cara baca dia, iaitu yang kena klik kepada asal. Sod, kena bunyi de alif belakang. Jangan baca so. Senyap. Ha, tu. Wah, nakal-nakal zaman saya dek ngaji Quran masa budak-budak dulu, dia ada guru-guru dia royak cerita nakal. Ada budak sorang dia baca sos, dia tanyanya sos mak kreatif ke dak. Ha, sebab dia baca sos. Nah, dalam bahasa orang putih pun sos juga, tapi hak sebenarnya baca sod, baca ne harakah. Nah, gitulah. Wal Qurani dzikr. Demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Alhamdulillah, dia terjemuh meliputi beberapa makna dan maksud. Iaitunya, Quran ini adalah mempunyai kemuliaan. Nah, serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Allah, Quran, kita kena duduk dengan dia, mati hidup. Lepas tu kita nak duduk dalam syurga sikit lagi pun dengan mendapat syafaat daripada Quran, daripada Allah Ta'ala hak sebenarnya. Tapi dengan sebab kita selalu duduk baca dia, ngaji dia, faham dia, reti dia, alhamdulillah Allah Ta'ala akan tolong kita dengan sebab kita duduk dengan Quran. Eh, insyaAllah saya share sekat ni, ambil satu ayat. Lepas tu ambillah sungguh-sungguh. Jadi Quran cara hidup kita, buat sama-sama hidup kita. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.